3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di UJM Channel. Tetap dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Untuk kali ini kita masih tetap membahas tentang rumus-rumus teori gulung dinamo. Untuk bab kelima ini yaitu menghitung nilai arus ampere tanpa beban pada perubahan frekuensi. Nah, untuk menghitung arus ampere tanpa beban pada perubahan frekuensi ini, kita pahami dulu keterangan di bawah ini. Nah, nilai ampere beban kosong berbanding terbalik secara kuadrat terhadap frekuensi yang digunakan. Kenaikan frekuensi menyebabkan turunnya nilai ampere beban kosong. Demikian pula penurunan frekuensi akan meminta kenaikan nilai ampere beban kosong. Artinya berbanding terbalik secara kuadrat. Nah, di sini kita simulasikan dengan tanda panah di bawah ini ya. Nah, ini untuk gambar yang sebelah kiri, ini panahnya ke atas, lihat frekuensinya panahnya ke atas, dan ampere beban kosong yang gambar sebelah kanannya, yaitu yang warna merah, itu ampere beban kosongnya turun ke bawah. Artinya, dengan simulasi ini, ketika frekuensinya itu naik, gitu kan, maka ampere beban kosongnya itu akan turun secara kuadrat. Nah, sebaliknya, di gambar yang paling kanan ini, frekuensinya ini turun ke bawah, sedangkan ampere beban kosongnya dia naik ke atas. Nah, artinya ketika frekuensi ini turun, maka maka ampere kosong itu akan naik secara kuadrat. Nah, maka didapatkan rumus ampere kosong baru sama dengan frekuensi semula kuadrat dibagi frekuensi baru kuadrat dikali ampere kosong semula. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, contoh soal nomor 1. Nah, sebuah motor 3 pas 60 Hz 380 volt pada pengukuran tanpa beban ampermeter menunjukkan angka 18 ampere. Nah, jika motor tersebut dipasang pada jaringan 380 volt 50 Hz, berapakah ampere beban kosongnya? Jawab. Kita sederhanakan dulu soalnya seperti biasa. Ampere beban kosong sebelumnya adalah 18 ampere pada voltase 380 volt pada frekuensi 60 Hz. Maka ampere beban kosong baru adalah, rumusnya adalah frekuensi semula kuadrat dibagi frekuensi baru kuadrat dikali ampere semula. Nah, maka 60 kuadrat dibagi 50 kuadrat dikali 18 sama dengan 3600 dibagi 2500 dikali 18 sama dengan 25,92 ampere. Jadi ampere beban kosong barunya adalah 25,92 ampere pada voltase 380 volt pada frekuensi 50 Hz. Begitu. Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah motor 3 pas 50 Hz 380 volt. Pada pengukuran tanpa beban, ampere meter menunjukkan angka 10 ampere. Jika motor tersebut dipasang pada jaringan 380 volt 60 Hz, berapakah ampere beban kosongnya? Jawab. Kita sederhanakan lagi soalnya. Ampere beban kosong sebelumnya adalah 10 ampere 380 volt frekuensi 50 Hz. Jadi ampere beban kosong baru adalah, ingat rumusnya, frekuensi semula kuadrat dibagi frekuensi baru kuadrat dikali ampere beban kosong semula. Nah, sama dengan, nah, 50 kuadrat ini jadi 2500, sedangkan 60 kuadrat ini jadi 3600. Maka 2500 dibagi 3600 dikali 10 sama dengan 6,94 ampere. Nah, jadi ampere beban kosong barunya adalah 6,94 ampere pada voltase 380 volt pada frekuensi 60 Hz. Nah, lanjut ke contoh soal nomor 3. kita hendak memasang motor 3 pas 40 Hz 550 volt. Karena kita tidak memiliki motor dengan data seperti ini, bisakah kita menggantinya dengan motor yang ada, yaitu 60 Hz 550 volt. Nah, ampere beban kosongnya adalah 8 ampere tanpa menyesuaikan gulungan. Begitu jawab. Ampere beban kosong motor sebelumnya adalah 8 ampere 550 volt 40 Hz. Nah, maka ampere beban kosong motor baru adalah, di sini kita akan membandingkan motor pengganti dari yang 40 Hz ke 60 Hz. Maka kita perbandingkan nih, ya kan? Motor barunya adalah 60 Hz. Nah, sedangkan motor yang lamanya adalah 40 Hz. Nah, maka 60 kuadrat dibagi 40 kuadrat dikali 8 ampere sama dengan, nah, 60 kuadrat ini jadi 3600 dan 40 kuadrat ini jadi 1600 dikali 8 sama dengan 18 ampere. Begitu. Jadi ampere beban kosong motor barunya adalah 18 ampere pada voltase 550 volt pada frekuensi 50 Hz. Dengan demikian, motor pengganti tersebut tidak boleh dipasangkan sebab beban yang akan ditahan jauh dari kemampuannya. Jadi kesimpulannya adalah, jika kenaikan atau penurunan ampernya lebih dari 80% dari hasil penghitungannya, maka motor tersebut tidak boleh dipasang, tetapi harus diubah disesuaikan dengan perubahan jala listrik yang ada. Lihat video part 1 atau bab 1 ya, ini sudah pernah dibahas. Untuk mencari jumlah lilitan terhadap perubahan frekuensi. Oke, sekian di bab kelima ini, yaitu menghitung nilai arus ampere tanpa beban pada perubahan frekuensi. Oke, terima kasih sudah menonton. Dukung terus UJM Channel dengan cara like, subscribe, dan komen. Silahkan jika ada yang tidak mengerti atau ditanyakan, di komen saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.